ada bioskop. Wah, kita bisa nonton nih di bioskop. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game Play Together. Oke teman-temanku, kembali lagi membuka home partyku setelah sekian lama. Berapa hari ya teman-temanku nggak home part? Dan sekarang ku main Play Together lagi ya teman-teman. Kemarin ku habis main pocong nih, habis main pocong melawan si bocil. Wah teman-teman udah nonton belum nih? Bagi teman-teman yang belum nonton, ayo nanti nonton ya teman-teman. Ini gak serem kok, ini lucu. Wah pokoknya yang udah nonton, ayo coba komentar ya teman-teman, serem atau lucu nih. Oke teman-teman, dan ku sudah dekor ulang lagi. Setelah kemarin ku review-review rumah mewah, ternyata banyak sekali inspirasi yang ku dapat ya teman-teman. Tapi juga ada haters ya teman-teman. Aduh, aduh. Kalau haters mah, aduh, nggak kupikirin teman-teman, itu mah cari muka aja. Dan seringkali banyak yang minta pertemanan, tapi ku tekankan di sini pertemananku sudah full ya teman-teman, tidak bisa menerima pertemanan lagi. Jadi jangan selalu menanyakan ya teman-teman, karena ku juga bingung. Dari pihak Hagen, Play Together itu maksimal itu cuma 100 teman saja. Cuma 100 teman. Tapi kalau ada teman-teman hapus dong 1, hapus dong 5, nah itu suruh hapus semua gimana dong? Kasihan dong teman-teman yang sudah berteman dari dulu. Oke teman-teman, itulah sekilas penjelasan dari saya ya teman-teman. Jadi mohon maaf sudah tidak bisa menerima pertemanan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, juga bisa bermain bersamaku lewat home party ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dan sekarang ada beberapa info ya teman-teman, info penting tentang spoiler selanjutnya. Kira-kira apa ya teman-teman? Oke, untuk yang pertama, daftar produk hadiah akan berubah setelah pembaruan yang akan datang. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda bagikan kepada teman-teman Anda, kirim sebelum daftar berubah. Dan bagi teman-teman yang pengen gift ke temannya, silakan buruan sekarang juga sebelum update ya teman-teman, nanti akan berubah item barangnya. Oke teman-teman, kayaknya ada update besar-besaran nih. Dan yuk kita lihat videonya yuk teman-teman. Oke teman-teman, sambil home party, yuk mari kita lihat spoiler update selanjutnya ya teman-teman. Spoiler update yang besar-besaran di Play Together ini. Wow, jadi gak sabar nih, apakah hari Kamis besok? Wah, kita lihat ya teman-teman. Yuk kita lihat videonya. Oke teman-teman, di sini ku melihat sebuah pulau dan ada orang yang sedang mengendarai sepeda motor ya teman-teman. Dan kira-kira kemanakah dia? Oke kita lihat, dan ternyata ini di salon teman-teman. Jadi di update selanjutnya itu ada salon, kita bisa mewarnai rambut ya teman-teman. Dan di sini ku melihat ada sebuah kota. Wow, ini bukan di plaza yang sekarang ya teman-teman. Ini ada kota baru dan di sini ada pizza. Wah, kedai pizzanya ini bagus sekali ya teman-teman, gak seperti biasanya. Wow, ternyata di upgrade lagi nih. Ada toko pizza ya teman-teman. Kedai pizzanya keren banget. Wow, ternyata ini ada sebuah kota baru namanya Downtown ya teman-teman. Wow, ini makin besar lagi mapnya ya teman-teman. Dan di situ ada kantor Hagen. Wah, ini kantor Hagen ini bisa melaporkan haters-haters nggak ya? Semoga aja bisa ya teman-teman. Dan di sini wow, ada bioskop, kita bisa nonton bioskop loh teman-teman. Widih, keren sekali. Wah, ini benar-benar Play Together, makin luas mapnya makin betah kita bermain di sini ya teman-teman. Keren sekali, dan juga bisa memancing di area baru ya teman-teman. Sepertinya ada pertambahan kota baru di Pulau Kaya ini teman-teman. Wow, keren banget, jadi nggak sabar nih update selanjutnya. Dan mari kita lihat lagi, mari kita cermati lagi nih teman-teman, makin seru ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama di sini terlihat ada area
balap. Jadi nanti kita bisa balapan ya teman-teman, seperti di Bekasi itu mungkin, tapi semoga lebih bagus ya teman-teman. Dan ada lagi museum seni dan juga kedai pizza yang bagus ya teman-teman, mungkin di upgrade jadi lebih bagus lagi ya teman-teman. Oke lanjut. Dan di sini ku melihat ada perpustakaan dan juga ada kolam pemancingan. Sepertinya ada di pusat kota nih teman-teman, dan ada orang yang sedang memancing di situ. Dan ada ikannya. Apakah ada ikan baru? Wah, semoga saja ada ikan baru ya teman-teman. Dan lanjut, di sini ada kantor hygiene ya teman-teman. Ini untuk apa ya kira-kira kantornya? Untuk lebih jelasnya kita tunggu updatean dong teman-teman. Oke yuk lanjut. Dan ada bioskop. Wah, kita bisa nonton nih di bioskop. Wah, berasa beneran di bioskop ya teman-teman. Tapi pasti teman-teman pada berduaan nih di sini. Nonton bersama teman maksudnya. Dan yang terakhir di sini bakal ada salon ya teman-teman. Ini adalah bangunan baru. Wow, kita bisa mewarnai rambut ya teman-teman. Apakah ada model rambut baru? Kita lihat besok ya teman-teman. Semoga update-nya Kamis. Wah, ini benar-benar update besar-besaran ya teman-teman. Semoga gamenya makin bagus lagi, tapi yang sopan ya teman-teman dalam perkataan dan perbuatannya. Oke teman-teman, itulah dia spoiler update besar-besaran ya teman-teman. Wah, mapnya makin luas ya teman-teman. Makin puas kita bermain di game ini. Dan makin lengkap saja area bermainnya ya teman-teman. Dan inilah dia teman-temanku yang sudah hadir di home partyku. Wah, terima kasih ya teman-teman. Ada 60 pengunjung yang hadir. Udah 59 ya teman-teman. 59, 60. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir di home partyku. Dan sampai jumpa lagi di home party selanjutnya. See you, bye-bye. Oke teman-teman, itulah dia videoku kali ini. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share. Dan jangan lupa follow Instagramku, YT Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.